Uyakuya berhasil hipnotis Natasha Rizky bongkar alasan digugat cerai hingga Desta menangis. Kabar perceraian rumah tangga Desta dan Natasha Rizky membuat banyak orang terkejut karena tidak percaya. Belakangan beredar kabar bahwa Uyakuya berhasil menghipnotis Natasha Rizky hingga terbongkar alasan mengapa Desta gugat cerai sang istri. Kabar tersebut dibagikan oleh kanal YouTube Goresan Terkini yang mengunggah video berjudul Uyakuya berhasil hipnotis Natasha Rizky bongkar alasan Desta gugat cerai. Dalam thumbnail terdapat narasi yang berbunyi Uya hipnotis Natasha. Pecah tangis Desta mendengar pengakuannya. Pada thumbnail pun terlihat potret Uyakuya bersama seorang perempuan berhijab yang tengah pingsan serta Desta yang menangis. Hingga kini video tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 14.000 penayangan. Lantas benarkah kabar Uyakuya berhasil menghipnotis Natasha Rizky? Setelah menonton video berdurasi 8 menit 58 detik tersebut, tidak ada bukti valid ataupun pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Uyakuya berhasil menghipnotis Natasha Rizky terkait masalah perceraiannya dengan Desta. Namun narator dalam video sama sekali tidak memberikan penjelasan kredibel tentang hal tersebut sebagaimana yang tertera pada judul unggahan. Tidak hanya itu, sosok perempuan dalam thumbnail sebenarnya bukan Natasha Rizky, melainkan Ria Ricis ketika dihipnotis Uyakuya. Dengan kata lain, isi video tidak berkaitan dengan judul yang tertera. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Uyakuya hipnotis Natasha Rizky hingga membongkar alasan Desta gugat cerai merupakan berita palsu atau hoaks.